Saking besarnya perasaan kasih sayang Pasya untuk Nana, akhirnya Pasya berikan peringatan keras kepada Kevin Arganta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kebahagiaan, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan guys. Amin. Di episode terbaru kali ini semakin seru, menegangkan, dan pastinya menarik untuk kita saksikan. Di mana kali ini Pasya memberikan peringatan keras kepada Kevin Arganta atas perbuatannya yang telah membuat Dewa Buana kecelakaan sehingga Nana yang menjadi korban dari kejadian tersebut. Di episode sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Pasya kembali ke rumah Buana berniat untuk berpamitan kepada keluarga Buana. Akan tetapi dengan kedatangan Pasya ke rumah tersebut membuat dirinya harus kembali menjadi pelindung keluarga Buana. Karena Pasya mendapatkan dukungan dari para Buana dan anggota keluarga Buana, yang dimana mereka meminta Pasya untuk bekerja kembali sebagai bodyguard keluarga Buana guys. Pasya pun akhirnya mengetahui bahwa Dewa Buana mengalami kecelakaan bersama Nana, yang hal itu membuat Pasya khawatir dengan keadaan Nana. Para Buana pun memberikan tugas kepada Pasya untuk menjaga Nana yang berada di rumah sakit. Akhirnya Pasya pun pergi ke rumah sakit untuk menjaga Nana dan mengetahui kondisi Nana yang sebenarnya. Setelah sampai di rumah sakit, Pasya masuk ke ruangan Nana yang dimana saat itu Pasya bertemu dengan Dewa Buana. Dewa Buana pun meminta maaf kepada Pasya karena dirinya sempat memecat Pasya. Akan tetapi Dewa Buana mengatakan bahwa Pasya sudah dianggap sebagai anggota keluarga Buana, jadi Pasya selamanya tidak akan pernah bisa dipecat. Dewa Buana pun mengatakan kronologi kecelakaan yang menimpanya, sehingga Nana yang menjadi korban itu semua akibat Kevin Arganta. Pasya pun akhirnya mengetahui bahwa Nana kecil kemungkinan untuk mempunyai anak akibat kecelakaan tersebut. Mendengar hal itu membuat Pasya geram kepada Kevin Arganta, dan Pasya akan berencana untuk memberikan peringatan kepada Kevin Arganta sekaligus mengetahui lebih dalam permasalahan yang sebenarnya antara Kevin Arganta dan Dewa Buana. Kemungkinan besar yang akan terjadi, saking besarnya rasa sayang Pasya kepada Nana, Pasya akan memberikan peringatan keras kepada Kevin Arganta karena Kevin Argantalah yang membuat Nana menderita. Bahkan bila Kevin Arganta kembali berbuat ulah, Pasya akan benar-benar menghabisi Kevin Arganta dengan ketangkasan yang dimilikinya guys. Akankah Pasya bisa membuat perdamaian antara Kevin Arganta dan Dewa Buana? Ataukah Pasya akan menghabisi Kevin Arganta karena Kevin Arganta membuat Nana menderita guys? Kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.